Ya, yang pasti nomor satu olahraga sangat penting untuk kesehatan, ya, karena manusia itu sebenarnya ditakdirkan untuk bergerak, ya, selain melakukan tindakan yang lainnya. Dan kedua, yang lebih penting lagi, karena tentunya kebanyakan dari kita itu punya profesi, punya pekerjaan, olahraga bisa menjadi penyeimbang, ya, antara kehidupan, antara kegiatan aktivitas kita sehari-hari tempat kerja dengan kegiatan yang di luar tempat kerja. Jadi saya melihat olahraga itu strategis dari dua hal itu. Memang kalau dari aktivitas olahraga saya yang mayoritas adalah badminton, karena memang merupakan hobi dan juga sudah 10 tahun lebih bermain secara teratur gitu ya. Tapi di luar itu tentunya kalau ada waktu dan kesempatan memungkinkan, saya juga mengupayakan untuk jalan kaki ya. Dan satu lagi kalau ada kesempatan juga untuk berenang yang santai lah gitu. Jadi saya upayakan supaya tidak hanya di badminton. Oh, kebetulan di masa lalu ibu saya tinggal di Bandung ya, sehingga saya ke Bandung ya salah satunya mengunjungi orang tua, dan biasanya juga ada kegiatan kuliner, dan kadang-kadang juga terutama di tempat tinggal saya di daerah Ciumbuluit, pagi-pagi itu ya jalan kaki di sekitar area itu. Ya, pertama saya melihat dari track record-nya, riset dan inovasi di Telkom University sudah sangat maju, bisa bersaing dengan kebanyakan perguruan tinggi yang usianya jauh lebih tua dan lebih besar dari skala, dan juga bisa dianggap yang terbaik di antara perguruan tinggi swasta terutama. Dan yang paling penting juga, riset dan inovasi itu tidak berdiri sendiri, tapi bisa memfasilitasi mahasiswa atau mendorong mahasiswa untuk terlibat di dalamnya, dan tentunya berharap dari TELU nanti akan lahir lebih banyak entrepreneur di bidang teknologi atau entrepreneur di bidang digital. Ya, intinya saya yakin di Indonesia ini cukup banyak calon entrepreneur. Cuma mungkin di masa lalu pendidikan kita terlalu mengarahkan seseorang itu menjadi profesional atau pekerja. Nah, sehingga di masa saat ini di mana Indonesia sangat butuh entrepreneur, Indonesia itu kekurangan entrepreneur pada intinya, ya kita perlu mempercepat menambah jumlah entrepreneur. Dan salah satunya dengan memperkenalkan mahasiswa sedini mungkin dengan entrepreneurship, sehingga ketika dia lulus, pemikirannya tidak hanya mau bekerja di mana, tapi juga barangkali saya mau jadi entrepreneur apa, ya. Sehingga kalau ini lebih banyak lagi, kita akan lebih mudah mencetak entrepreneur baru. Saya kira pertama dari segi SDM-nya sendiri, ya. Intinya begini, Indonesia hari ini kekurangan insinyur, ya, itu satu. Kemudian kedua, Indonesia hari ini juga kekurangan ahli-ahli yang terkait dengan teknologi khususnya digital. Nah, saya melihat apa yang sedang dikerjakan Telkom University saat ini bisa menutupi kekurangan itu, ya. Artinya melahirkan lebih banyak insinyur, dan ketika melahirkan banyak insinyur, kita arahkan juga agar insinyur maupun yang alumni D3 bisa mengisi kebutuhan untuk tenaga atau talent di bidang digital dan teknologi tinggi. TELU Tizen. Harmony, excellence, integrity.